Apakah jadi Superman juga tetap? Jadi bawa kantong kresek di tangan, lihat. Itu bukan kantong kresek. Itu sarung tangan merah, kenapa jadi kantong kresek merah? Pisang akan menjadi pisang kah? Apa pisang akan menjadi boneka atau kucing lagi? Nggak mungkin kucing dong, bentuknya aneh. Kok bisa jadi? Ya Allah, mukanya nggak jelas lagi. Halo guys, welcome back to Raffly Channel. Kembali lagi bersama saya Raffly. Dan di video kali ini agak sedikit berbeda dan aneh sebenarnya ya. Jadi kita bakal merubah karakter-karakter Stumble Guys menjadi anime. Kalian tahu kan filter-filter atau aplikasi yang berubah menjadi anime gitu, ada Face App, cuman aku enggak pakai Face App. Kali ini menggunakan filter TikTok, di mana kalian bisa juga menggunakan ya, nama filternya adalah Almanga. Kalau kalian pengen cari silakan, dan ya udah kita bakal melihat ya semua skin spesial kita jadikan anime seperti apa, dan cek sampai habis biar kalian enggak penasaran. Dan ya udah kalau gitu langsung aja, let's go. Oke, jadi di sini aku menggunakan filter dari TikTok ya, namanya adalah Almanga ya. Langsung aja di sini aku bakal pilih karakter Inferno Dragon. Langsung aja seperti apa, dan ini dia, kita tunggu dulu loadingnya, sabar guys ya. Let's go. Aku penasaran ya, kalau misalnya jadi kucing, kok bisa jadi kucing? Ini kenapa dia jadi kucing seperti ini? Coba kalian ada yang tahu, komen di bawah kenapa bisa menjadi kucing seperti ini ya. Dynamitron jadi apa ya? 1, 2, 3. Oke, tunggu loadingnya dulu. Betul, ini aku pakai filter TikTok ya. Sebenernya ada pakai Face App kalau nggak salah. Let's go. Kok jadi pada lucu ya? Ini sumpah loh. Ini Dynamitron jadi cute banget, sumpah. Guys, kalian bisa lihat sendiri, Dynamitron menjadi cabi, pipinya menjadi cabi. Dan kita bakal merubah Captain Goldheart yang tengkorak. 1, 2, 3. Let's go. Betul, ini maaf ya kalau misalnya ada tampilan-tampilan menu TikToknya akan seperti apa. Guys, ini punten kenapa jadi lucu-lucu banget, cute-cute. Jadi se-cute ini Captain Goldheart, bro. Jadi kucing lagi dan memakai, gak tau itu topi apa, topi Inggris apa bukan, itu gak tau, pokoknya jadi seperti itu. Wow. Dan di sini kita bakal merubah Seitai Shogun. 1, 2, 3. Siap-siap guys, akan menjadi seperti apa Seitai Shogun. Oke, aku penasaran ya. Yang sebelum-sebelumnya lumayan cute, apakah si Seitai Shogun jadi cute juga? Bentar, kenapa sih Seitai Shogun doang yang gak cute ya? Dia jadi seperti ini. Padahal yang sebelum-sebelumnya tuh kayak si Dynamitron jadi cabi dan dua lainnya kucing. Ini jadi robot apa? Ya guys, menurut kalian seperti apa skin Tai Shogun ini? Komen di bawah, bagus apa enggak dan lucu apa enggak skin Tai Shogun kalau jadi anime. Dan ya udah. Oke guys, di sini aku udah ada skin influencer. Kita bakal langsung klik aja dan dia bakal jadi seperti apa. 1, 2, 3. Wow. Gila enggak lo? Influencer kalau jadi anime keren ya. Jadi bocil aja karakternya. Anjir begini. sumpah ini keren ya kalau misalnya karakter Stumble Guys dijadiin anime, dan ini benar-benar gokil banget, lihat baik-baik ya. Anjas. Langsung aja, let's go. Kita bakal merubah Ametisnik seperti apa. 1 2 3. Oke, aku penasaran ya akan menjadi seperti apa Ametisnik ketika menjadi anime. Jadi beruang guys. Coba menurut kalian seperti apa Ametisnik versi anime ini? Kalau misalnya kalian ya menurut kalian keren, komen di bawah dan yaudah. Oke, aku bakal merubah skin badut dalam hitungan 1, 2, 3. Masa skin spesial pada bagus, skin badut jelek sih. Perfect. Badut jadi badut ya. Hanya ini doang yang normal, badut menjadi badut. Tapi badutnya lebih cute ya. Lebih ada mulutnya doang, kayak begitu doang. Tapi gokil guys ya dah. Oke, kita bakal ubah Super Guy menjadi anime. 1, 2, 3. Menjadi seperti apa si Superman ini? Apakah jadi Superman juga tetap? Ini kenapa jadi cute begini? Dari yang gagah pemberani jadi bawa kantong kresek di tangan, lihat. Itu bukan kantong kresek. Itu sarung tangan merah, kenapa jadi kantong kresek merah?
Oke guys, aku masih penasaran nih. Aku pengen merubah lagi beberapa karakter. Apa ya? Kita bakal merubah tengkorak merah, oke? Okay? Oke, kalian siap guys? 1, 2, 3. Bodoh, kelihatan tanganku ini gimana caranya? Salah. Jadi apa coba kita lihat? Kenapa jadi binatang yang ada di bulu tangan anjir? Enggak, salah. 1, 2, 3. Kita lihat ya apakah tetap menjadi tengkorak ataukah berubah menjadi manusia yang lainnya atau menjadi binatang aneh. Ini binatang apa pintar tuh? Oke sih, tapi ini binatang apa anjir begini? Matanya apa? Ini ngadep belakang sih. Yalah guys, aku gak tahu intinya kurang lebih. Kalau misalnya skin tengkorak merah diubah menjadi anime seperti itu. Dan pisang, mampus kalau pisang jadi seperti apa nih ya. Oke, kalian siap gak nih? Kira-kira nih ya, pisang bakal jadi seperti apa? 1, 2, 3. Pisang akan menjadi pisang kah? Apa pisang akan menjadi boneka atau kucing lagi? Gak mungkin kucing dong, bentuknya aneh. Allahu Akbar. Kok bisa jadi? Ya Allah, mukanya gak jelas lagi. Kukira orang kebalik tapi mukanya kejelas. Mukanya jelas gitu. Orang kebalik mukanya jelas. Ini udah kebalik mukanya gak jelas. Anime apaan begini? Menurut kalian gimana, komen di bawah. Oke, kalian siap akan menjadi seperti apa si Rudolf ini? 1, 2, 3. Aku udah punya pirasat buruk nih ya. Dari perasaanku ini udah agak gak enak sumpah. Oh, normal deng. Beneran jadi Rudolf ya? Nah ini beneran jadi Rudolf guys. Nih, tuh. Keren, mantep. Tadi aneh banget. Yaudah, ini dia kurang lebih. Oke, Frozen Valkyrie. Oke, kalian siap untuk melihat si Frozen Valkyrie menjadi seperti apa kalau versi anime? 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Oke, please. Apakah engkau menjadi tetap es? Apakah menjadi boneka lucu? Sesuai dugaanku pasti menjadi boneka lucu. Kenapa yang gagah-gagah malah jadi cute begini? Agak aneh ya. Nih, dari begini jadi begini. Ya udah guys, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Dan kalau gitu jangan lupa subscribe. Yang pengen request, komennya di bawah juga ya. Ya udah guys, itu dia kegabutan aku bermain filter yang merubah menjadi anime ya. Sebenarnya aku spontan aja kepikiran gitu. Kayaknya bagus ya kalau misalnya kita ubah karakter stumble guys menjadi anime. Dan ternyata benar-benar ada yang kocak, ada yang keren, ada yang lucu, ada yang aneh dan lengkap pokoknya ya. Kalau kalian pengen setuju lanjut part 2 apakah, komennya di bawah. Nanti request juga kira-kira skin apa aja aku ubah jadi anime. Dan ya udah kalau gitu guys. Kalau gitu jangan lupa cembok lah. Dan see you next time. Bye-bye.